Usai nyabu di kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, dua pria parubaya dengan menumpang Suzuki APV dikejar polisi Senin siang 12 Maret. Saking paniknya, mereka menyerempet beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Daan Mogot. Begitu ditangkap petugas, kendaraan mereka dirusak dan keduanya dihakimin massa. Kedua tersangka Oke Tri Kurniawan, 50 tahun, mengaku anak juragan kos di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan Hendy Sutarto, 57 tahun, warga Ciputat, Tangerang, Banten. Dari kedua tersangka, petugas menyita 5,5 gram sabu-sabu yang kini diamankan di Polsek Cengkareng. Di depan petugas, Oke Tri Kurniawan mengaku, Senin siang ia datang ke Kampung Ambon bersama Hendy Sutarto untuk membeli 5,5 gram sabu-sabu atas suruhan seseorang bernama Kang Rudi. Sebelum pulang, keduanya sempat menyabu selama 1 jam. Mungkin sekitar jam 10.30. Jam 10. Terus ya. Make? Make. Berapa? Coba. Berapa shoot? 4 kali saya. 4 kali. Ya. Habis uangnya berapa? Oh, saya kurang tahu uangnya. Enggak, kamu bayarnya berapa? Kalau enggak salah 5 jutaan sekian. 4 kali? 5 gram atau apa? 5 gram? Ya. Buat dipakai sendiri? Henry. Hah? Henry ya. Kamu pakai enggak? Saya pakai 4 kali aja. Henry pakai? Iya. Terus sisanya masih ada? Di Hendrik. Bukan. Di Hendrik, berapa gram? Ya, yang sesuai dia beli 5 gram. Dari Jakarta Barat, Warta Nur Alam, Poskota TV melaporkan.